Salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersama dalam program Sapa Gembala GKI. Saya Pendeta Raharjo Widi Pangrekso dari GKI Tegal Rejo Salatiga. Saudara, di daerah kami Kelurahan Tegal Rejo, jalannya sedikit berbukit-bukit. Kadangkala tanjakan, kadangkala turunan. Mungkin ini menggambarkan dinamika kehidupan kita yang seringkali kita alami. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan, tapi memang kadang-kadang kemudahan. Kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita terperosok turun hingga jatuh. Dan bagaimana sikap iman Kristen menghadapi pergumulan ketika kita dalam keadaan yang memprihatinkan? Kita bersama-sama akan menghayati dinamika kehidupan kita di dalam sikap iman yang benar, dalam terang firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 4 sampai dengan ke-6. Mari kita baca bersama kitab Mazmur 126 ayat 4 sampai dengan yang ke-6 yang akan diiringi dengan penderasan dalam tembang Jawa menurut kitab Jabur terjemahan bahasa Jawa Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1994. Sebagaimana yang digambarkan dalam kitab Mazmur 126 ini, ada kalanya kita mengalami kekeringan yang demikian menyusahkan, bahkan menyedihkan. Kita tidak bisa menemukan sumber mata air yang menyegarkan. Yang ada adalah air mata kita yang bercucuran di dalam duka. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin mata pencaharian kita pun mengalami kekeringan. Dan kita boleh melihat ada korban-korban berjatuhan di masa pandemi virus corona ini yang masih belum juga usai. Sekalipun lama kita sudah berharap di dalam doa supaya berakhir semua penderitaan ini,
Namun kenyataannya keprihatinan itu tetap ada. Bahkan kita hampir kehilangan asa dan daya. Saudara, Mazmur 126 ini mengingatkan kita, sekalipun kita harus mencucurkan air mata, namun kita perlu tetap menabur. Kita perlu tetap berkarya. Sekalipun belum ada jaminan apa yang kita tabur itu akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan, sebab saat ini yang ada adalah kekeringan. Tapi janganlah berhenti, tetaplah berkarya dan menabur. Mazmur adalah sebuah kidung pujian yang dapat menghantar kita untuk menghayati iman kita, mengelola emosi dan pikiran kita mengarah kepada Tuhan. Mazmur ini mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan, tetapi bukan menyerah. Saudara dikasih Tuhan, sengaja saya membawa sepeda tua ini. Sepeda tua ini dulu saya beli di Jogja dalam keadaan bobrok. Kemudian saya bongkar satu persatu. Apa yang bisa saya lakukan, sedikit demi sedikit saya perbaiki. Yang bengkok saya luruskan supaya bisa kembali difungsikan secara normal. Saya rakit kembali. Dan ketika itu sudah jadi, membutuhkan waktu yang cukup lama, kira-kira 1 bulan. Yang saya lakukan adalah sedikit demi sedikit. Ketika saya pindah ke Salatiga, di wilayah Kelurahan Tegalrejo ini jalannya naik turun. Tentu sepeda ini kurang sesuai. Akan lebih sesuai kalau menggunakan sepeda gunung yang ada persnelengnya dan kerangkanya lebih ringan. Tetapi sekalipun sulit, kita bisa kalau kita mau berusaha. Ada ungkapan orang Jawa, alon-alon waton kelakon. Sekalipun pelan-pelan, yang penting tetap dilaksanakan. Waton kelakon jangan dimaknai waton asal-asalan. Sebab alon-alon itu bukan asal-asalan. Alon-alon itu punya makna. Mungkin Tuhan menginginkan kita dalam hidup yang lambat itu, kita bisa lebih cermat. Kita mampu memilah dan memilih apa sesungguhnya hal-hal yang penting, yang perlu menjadi prioritas, yang harus sungguh-sungguh diperhatikan dalam kehidupan kita. Bukankah kehidupan ini seringkali menghanyutkan kita melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting? Kalau kehidupan kita demikian berat, mungkin memang Tuhan menginginkan kita sama seperti ketika menggunakan sepeda di jalan tanjakan demikian berat. Tetapi itu adalah sebuah proses untuk naik. Tuhan ingin kita naik kepada tingkat berikutnya, kedewasaan iman yang lebih baik lagi. Dan di dalam segala upaya pergumulan kita itu, seringkali disitulah kita menemukan teladan-teladan kehidupan, nilai yang bermakna dari peristiwa yang kita alami. Apabila kita dalam keadaan yang demikian mudah, tanpa pergumulan sama sekali, jangan-jangan seperti yang digambarkan ketika kita sedang naik sepeda di jalan yang menurun, semuanya ringan, mudah, tetapi sedang merosot. Saudara yang dikasih Tuhan, kidung Mazmur puji-pujian adalah salah satu ekspresi iman yang sangat berguna bagi kita untuk menghayati peristiwa-peristiwa di dalam iman. Mazmur 126 ini mengajak kita untuk mengelola segala emosi dan pikiran kita ketika hidup kita dalam keadaan yang demikian berat, bahkan seolah-olah kita tidak mampu lagi melangkah. Namun sesungguhnya kita masih mampu melakukan yang sedikit-sedikit walaupun lambat. Alon-alon waton kelakon. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Mazmur 126 ini dapat menolong kita untuk melihat kehidupan, supaya sekalipun dalam keadaan tertentu kita harus mencucurkan air mata, tetaplah berjuang. Jangan menyerah, tetaplah menabur sambil terus berpengharapan. Ada waktunya nanti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kiranya Tuhan selalu menuntun langkah kita.